Itu dia. Itu adalah peringatan buat kamu karena tidak melakukan tugas dengan benar. Karena itu, saya minta kamu untuk mengambil kembali kitab sakti itu dari peri bertopeng. Ali bisa bantu buat sembuhin sayap kakak. Kalau sayap kakak sakit, nanti siapa yang mau nolongin orang-orang lagi? Kakak juga gak tahu, Ali. Kepiting. Dia pasti bisa sembuhin sayap Kak Indah. Kepiting, tolong sembuhin sayap Kak Indah ya. Biar Kak Indah bisa nolongin orang lain lagi. Makasih ya kitab sakti. Halo Pak, gimana keadaannya? Udah mendingan? Alhamdulillah Papa udah sembuh, Nak. Ya, setelah semalam istirahat, sakit kepala Papa udah hilang sekarang. Alhamdulillah ya Pak. Oh iya Pak, sekarang Indah sama Ali lagi ziarah di makamnya Mama. Makasih ya Indah, kamu udah bisa wakilin Papa datang ke makamnya Mama. Tapi Indah sedih Pak, harusnya kan kita bisa sama-sama ziarah. Papa juga sedih Indah. Seandainya Papa gak dapat tugas dari kantor, Papa juga mau nemenin kamu. Tapi gini aja, walaupun Papa gak ada di sana, kita doain Mama sama-sama. Insya Allah doa kita akan tetap sampai ke Mama. Kasihan Kak Indah sama Pak Sabta. Baca doa aja pakai telepon karena gak bisa ketemu. Ali jadi sedih liatnya. Ali pikiran sebuah ide. Indah lagi ziarah di makam ibunya. Terus, kok dia nelfon gue? Apa bunganya sama gue? Indah lagi nangis. Nangis kenapa? Halo, Ali? Gue samperin aja. Gue kepikiran. Lo pasti mau ketemu Indah kan, Marvel? Hah? Gak apa-apa. Lu nikmatin aja, Vel. Selama lu masih bisa. Karena sebentar lagi, dia bakal jadi milik gue. Tolong percepat acara pertunangan aku sama Marvel dong. Loh, katanya nanti tunggu kamu lulus sekolah. Iya, tadinya sih emang mau gitu. Tapi aku lihat tuh makin kesini Marvel bukan yang makin suka sama aku, tapi makin menghindar. Kan bikin bete. Kalau Mama sih setuju aja, tapi apa Marvelnya mau? Mama tenang aja, aku udah punya rencana terselubung buat Marvel. Jadi gini, pesta pertunangan itu bakal aku tutupin dengan tema pesta topeng. Jadi dengan gitu Marvel gak akan tahu kalau itu sebenarnya pesta pertunangan.
Gimana? Mama setuju kan? Ya, kamu atur aja deh. Gimana baiknya ya? Makasih ya, Mama. Baik banget sih sama aku. Lo gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Kenapa lo? Yang lo nangis? Lo nangis kenapa? Ada yang nyakitin lo ya? Coba dia. Gak ada yang nyakitin gue kali. Gue tuh nangis karena nginget nyokap gue doang. Oh, sorry. Kira kenapa lo? Yes! Akhirnya, Ali berhasil deketin Kak Indah sama Kak Ganteng. Tuh. Tumben lo perhatian sama gue. Ada angin apa ini? Hah? Ih, lo gak seger ya. Gue tadi cuma lewat aja. Gue liat lo nangis ya gue kesini. Kira lo kenapa-napa? Oh, kirain. Nama nyokap lo Dewi? Pasti si nyokap lo cantik. Berarti gue cantik dong. Siapa juga yang bilang lo cantik? Tak ada tuh. Awas lo. Nih, foto nyokap gue. Wah, bener kan? Cantik kayak lo. Makasih. Maksud gue daripada lo. Gue kayak... Kenapa? Gue kayak pernah lihat di kalung ini. Masa sih? Itu kan kalung zaman dulu tau. Enggak, gue serius. Gue pernah lihat kalung ini. Tapi, gimana ya? Oh iya. Di gudang barang-barang antik bokap gue. Kecebuncis. Tolongin gue dong, lo cari kalung itu, gue butuh banget. Please, tolongin gue. Iya. Gue mau kok, nanti gue carinya. Serius lo? Iya. Oke, lo ambil aja di foto, siapa tau lo butuh kan? Ambil aja ya. Oke. Makasih kacang buncis. Sama-sama petasan rentet. Sarang nggak tau sopan santun, pulang ke rumah bukannya cium tangan atau apa kan? Ini main batin barang aja. Itu panah papa kan? Ada orang misterius yang mencoba menyakiti peri bertopeng dengan panah ini. Bukan, ini bukan barang punya papa. Kamu itu jangan nuduh sembarangan. Papa juga baru lihat ini. Ada yang aneh sama papa. Gue bisa tahu dari gerak-geriknya kalau papa bohong. Mendingan sekarang gue fokus aja buat nyariin kalung nyokap Kak Indah. Mau coba-coba melawan papa kamu. Mana mungkin bisa menang kamu, Marvel. Mana kalau nyokapnya Indah? Besok itu saya butuh jasa ekspedisi untuk mengirimkan barang-barang antik saya yang mau saya pindahkan ke gudang sewaan. Iya. Gimana? Iya. Bisa ya? Oke. Ya, terima kasih. Bisa aja aku lupa. Gue malah kekunci di sini. Untung aja peti ini masih ada lubang. Kalau enggak, bisa mampus gue gara-gara gak bisa nafas. Gimana ya?
Gimana gue bisa keluar dari sini? Rasain lo semut. Udahlah, semut gede banget kok. Hahaha. Dasar lo makin serem, makin second. Masa lo ninggalin gue di sana sih? Lo tegang. Ya ampun. Weka. Oh iya, Indah apa kabar? Kalau peri bertopeng itu luka gara-gara kena panah, berarti si Indah luka dong. Eh, Wak, Kilo, gue mau ke rumah Indah dulu ya. Ikut dong. Yaudah deh, ayo. Enak aja. Cek, lu gimana sih? Gatak dong pintunya. Aku terbetok pintunya. Kan nyokap rakol gak akan minta ampun. Itu tuh si Kilo aja, kan dikata calon mantunya. Out. Sebelum Ibu Rakel datang, gue mesti siap-siap dulu. Prepare, men. Baby Rakel, tahu aja abang udah di depan pintu. Kerasa ketok-ketok, langsung dibuka. Lo pada ngapain sih kesini? Yang Rakel, Indahnya ada nggak? Ngapain lo nyariin Indah? Abang Jack mau cerita soal tentang Marvel. Marvel kenapa? Tadi itu Marvel janjian sama Toro, terus Marvel datang, Marvel malah disergap. Marvel disergap? Iya, tapi untungnya ya, Peri Betopeng nyelamatin mereka, begitu. Kayaknya gue tahu lah siapa. Baby Rakel!